Halo, balik lagi di YouTube channel aku Beci Ahmad. Kali ini aku mau bikin video cara membuat pizza roti tawar. Nah, cara bikinnya simpel banget, bahan-bahannya juga gampang banget didapat. Di sini aku pakai 4 lembar roti tawar, udah aku potong bagi dua jadi bentuk segitiga seperti ini. Nanti aku bakal pakai sausnya itu saus spaghetti yang ini yang udah jadi, yang udah dikemasan. Sama nanti aku kasih toppingnya itu pakai sosis sama otak-otak ini bawang merah sama cabe buat bumbu sausnya. Terus aku pakai Blue Band buat numis, pakai mentega buat menumis bumbunya. Sama ini ada mayonnaise pedas buat nanti topping pizzanya kalau udah jadi. Mau tahu gimana cara bikin pizzanya? Tonton terus video ini ya. Sekarang aku mau bikin bumbunya dulu. Pertama kita tumis bawangnya dulu sampai harum ya. Setelah itu kita masukin sosis sama otak-otaknya. Nah, ini udah lumayan matang sosisnya. Sekarang kita masukin bumbu spagettinya di pinggir sini ya. Secukupnya aja. Kira-kira cukup buat nanti buat roti yang udah disediain. Kita aduk lagi. Untuk sausnya ini aku tambahin sedikit Royco buat penyedap rasa. Setelah ini baru aku masukin cabai merah sama cabai hijaunya. Sama dikasih sedikit air ya. Aduk terus dan biarkan sedikit mengental. Setelah itu baru kita angkat. Kenapa cabenya aku masukin belakangan? Karena cabai di sini aku mau fungsinya cuma buat sebagai hiasan toppingnya aja. Jadi nggak aku masukin pas sama bawang tadi biar cabainya nggak terlalu layu. Oke, ini sepertinya sudah. Sekarang kita matiin kompornya ya. Nah, ini dia roti yang udah aku kasih topping. Sekarang tinggal kita goreng lagi. Ini sebenarnya kalau kalian mau pakai keju juga bisa, kalian pakai keju mozzarella, nanti pas digoreng kejunya bakal meleleh dan jadi melted gitu. Tapi berhubung aku tidak punya keju, jadi aku cuma bikin seperti ini saja. Nanti kalau pizzanya udah matang, mau aku tambahin pakai mayonnaise ini di atasnya. Oke, sekarang kita lanjut menggoreng pizza. Sekarang aku pindah pakai teflon, ini kita panasin dulu menteganya ya. Nah, ini sekarang aku lagi menggoreng pizzanya, ini kita tunggu sampai sedikit mengering ya. Tara, nah ini dia pizza yang aku goreng pertama udah jadi. Sekarang aku mau tambahin mayonnaise di atasnya. Udah deh, tinggal dimakan. Gimana? Gampang kan bikinnya? Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Setelah ini kalian jadi bisa bikin pizza roti tawar sendiri. Oh ya, jangan lupa di-like videonya, di-comment, share, dan subscribe YouTube channel aku ya. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.